Guys, di video kali ini gue akan bahas tentang Fente Smartbox Android. Tapi sebelumnya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga di follow akun sosial media kita di venteofficial.id. Apa sih Smartbox Fente Android ini? Ini adalah satu kotak ajaib yang akan membuat head unit standar bawaan mobil kamu menjadi full feature Android terbaru. Fiturnya apa aja sih? Mendingan sekarang langsung kita coba. Kalau head unit standar tapi sudah support CarPlay dan Android Auto, tampilannya akan seperti ini. Kalau kita udah pasangin si box ajaib ini, tampilannya akan berubah. Nah guys, tampilannya sudah berubah menjadi Android. Aplikasinya sudah lengkap dan kamu bisa download aplikasi yang kamu mau di Play Store. Nih guys, nggak usah takut lemot karena dia sudah Octa-Core Qualcomm Snapdragon 665, RAM 8GB, dan 128GB ROM. Dia juga bisa pakai SIM card loh. Nah, ini dia lacinya. Sekarang kita pasang SIM card-nya yang sudah berkuota. Kita akan pasang lagi. Jadi guys, kelebihannya kalau pakai SIM card, jadi lu nggak usah ribet-ribet lagi pairing lewat handphone lu. Jadi kemanapun lu pergi, tanpa handphone pun dia tetap terkoneksi dengan internet. Tidak usah pairing-pairing guys, karena bisa built-in data 4G connection. Yang lebih parahnya lagi, cukup satu Fente Smartbox Android bisa dipakai di semua head unit standar mobil bawaan kamu. Langsung aja kunjungin Fente Official Store di marketplace kesayangan kamu atau kunjungin mitra Fente di seluruh Indonesia. Saya Kona Asin di Pasundami pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!